Saat ini Raffi Ahmad menjadi sorotan banyak orang karena rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan ada pihak ketiga. Sosok Nita Gunawan disebut-sebut sebagai orang ketiga prahara rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebutan pelakor diberikan netizen kepada Nita Gunawan. Namun Nita Gunawan belum mengklarifikasi gosip miring tersebut ke publik dilansir Instagram Nita Gunawan 09. Kini, Nita Gunawan memperlihatkan tengah melakukan pemotretan. Caption menggoda pun diberikan Nita Gunawan melalui media sosialnya. Saat memposting video pemotretannya, Nita Gunawan malah kena hujat netizen. Berikut ini komentar beragam menghampiri Instagram Nita Gunawan. Raffi Ahmad saat ini tengah menjadi sorotan publik dikarenakan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diisukan dimasuki pihak ketiga. Sehingga warganet kaget dengan kabar tersebut. Sampai-sampai Raffi Ahmad dituduh melakukan perselingkuhan. Sosok Nita Gunawan dicap lakor oleh warganet karena isu kedekatannya dengan Raffi Ahmad, dilansir Instagram Rumpi Gosip. Kini, Om Mary kesal dengan pemberitaan yang heboh tersebut. Raffi Ahmad terdiam dengan sindiran kepadanya oleh Om Mary. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.